Program Studi Ilmu Hadis STDI Imam Syafi'i Jember mempersembahkan Seminar Internasional Ilmu Hadis kedua tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari rangkaian kegiatan Seminar Internasional Ilmu Hadis kedua tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Dirosa Islamiyah STDI Imam Syafi'i Jember. Dan kali ini saya bersama dengan unsur pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Bapak Dr. Ahmad Agus Samyaji, MSI, Kabid Kesmas Bakorwil 5 Jember. Langsung saja kita akan meminta tanggapan terkait tentang kegiatan yang diselenggarakan oleh STDI Imam Syafi'i Jember. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanggapannya Pak, bagaimana dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh STDI Imam Syafi'i Jember tentang seminar hadis dengan tema stabilitas negara dalam perspektif hadis. Ini sebenarnya tema menarik ya, dan itu jadi kajian sejak lama dari ulama-ulama yang dulu, bagaimana relasi antara agama dengan negara. Dan pada sore ini STDI Imam Syafi'i Jember membahasnya bagaimana stabilitas negara dalam perspektif ilmu hadis. Tentu ini sebuah kegiatan yang sangat monumental. Karena apa? Kita tahu bahwa hadis itu sumber hukum kedua di dalam agama Islam setelah Al-Quran. Nah, tentu saja bagaimana kita menggali hadis-hadis tentang tata kelola negara, khususnya yang terkait dengan stabilitas negara. Tentu harapannya adalah seminar ini menghasilkan rekomendasi. Rekomendasi itu dari nilai-nilai yang monumental, mendasar dari agama, menjadi sebuah nilai-nilai yang bisa dioperasionalkan di masyarakat, bisa menjadi panduan buat pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah pusat, ataupun stakeholder yang lain, termasuk juga dengan masyarakat. Saya kira ini strategis sekali tema dari seminar sore ini. Kemudian terkait tentang stabilitas negara Pak, sebagai masyarakat Indonesia secara umum, peran apa yang bisa kita ambil untuk menjaga stabilitas negara ini Pak? Masing-masing stakeholder punya peran masing-masing, tidak bisa dinafikan satu dengan lain. Kalau kita bicara tentang STDI Imam Syafi'i sebagai lembaga pendidikan, maka lembaga pendidikan itu kan tujuannya mendidik. Maka kita berharap bahwa alumni dari STDI Imam Syafi'i Jember ini sumbang bisihnya terhadap dukungan terhadap pembangunan, terhadap keanekaragaman, terhadap keberlanjutan bangunan itu menjadi penting. Karena apa? Alumni STDI kita harapkan sudah secara agama, secara ilmu agama insya Allah sudah mumpuni. Bagaimana juga apa yang sudah diberikan, didapat di kampus, itu bisa diaplikasikan di masyarakat. Itu sebenarnya yang paling penting, karena bagaimanapun juga agama adalah panduan. Agama adalah sebuah ajaran yang mengajarkan, pada akhirnya adalah seperti yang doa yang sering kita minta, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan itu tercapai. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekilas wawancara kita dengan Bapak Dr. Ahmad Agus Samyaji, MSI, barakallahu fikum, dan kembali kami ke acara ke studio. Seminar ini insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai Sabtu, tanggal 22 sampai 23 Syawal 1444 Hijriah, bertempat di Hotel Davam Fortuna Jember. Penyiaran ini bekerja sama dengan Artivisi dan disiarkan oleh lebih dari 40 media anggota. Acara ini didukung oleh